Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Taurus di tanggal 20 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Nine of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini akan bijaksana untuk tidak terlibat dalam pembahasan-pembahasan panas antara rekan kerja kalian. Bekerja sendiri sangat direkomendasikan. Jadi kalian lebih baik bekerja sendiri, kalian fokus dengan kerjaan yang kalian jalan saat ini sendiri agar kalian ini tidak terlibat dalam pembahasan panas antara rekan kerja kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Magician. Kartu ini menggambarkan bahwa saya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah lancar. Karena kalian sangatlah pandai dalam menangkap peluang bisnis, kalian juga pandai dalam berkomunikasi, meluangkan hati customer kalian sehingga kalian dalam menangani bisnis kalian di hari ini cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu King of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwa sayang asmara kalian di hari ini, hal-hal yang tidak dapat dimengerti akan menguasai percintaan kalian. Kalian akan bijaksana untuk melewati pertanyaan-pertanyaan penting dengan cepat hari ini. Tapi pastikan tidak ada kesalahpahaman. Jadi kalian di hari ini akan ada permasalahan, tetapi kalian ini cukuplah bisa untuk menyelesaikannya. Tidak akan ada kesalahpahaman antara kalian dengan pasangan kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Ace of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini kalian akan mempunyai masalah dalam membuat prioritas-prioritas kalian. Kalian lurus, kalian akan dapat menyelesaikan tugas-tugas kalian, tapi kalian akan butuh lebih banyak upaya untuk mengerjakan hal-hal sesuai dengan urutan. Jadi keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Dan kalian juga harus sangatlah pandai-pandai untuk mengelola keuangan kalian. Kalian harus memprioritaskan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh
laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.